Yo, what's up guys, selamat datang lagi bersama gue Arsana di Minecraft Trend Tutorial lagi. So, di video kali ini gue akan kasih kalian tutorial gimana cara membuat lokomotif BB305 Jim Bucker, ya. Jadi ini dia lokomotif BB305 milik PT Kertas Leces, ya. Secara sekilas mirip dengan lokomotif BB303 atau BB204, ya, karena cuman perbedaannya itu adalah dia memiliki pagar di depan dan di belakang, ya. Dan ya, kurang lebih seperti ini bentukannya, nah, ya. Oke, langsung aja kita mulai. Hal pertama yang akan lakukan adalah kasih bawal merah, bawal merah di atas, dan kita kasih nempel kayu aksi, ya. Dan kita kasih namanya itu beton hitam 2 blok di sini, dan untuk panjang lokomotifnya itu 14 blok. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ya, 14 blok. Dan kita kasih wall merah. Nah, setelah itu kita kasih tangga blackstone. Tangga blackstone, nempel blackstone. Dan kita kasih 2 blok. Kita kasih tangga blackstone lagi. Kita kasih beton hitam lagi di sini. Di sini juga. Setelah itu kita kasih beton hitam. Beton abu-abu. Tombol batu dan juga lempeng blackstone, ya. Kita kasih tempatan abu-abu di sini, lempeng blackstone 2 di sini, dan abu-abu di sini, dan juga kita kasih lempeng blackstone. Beton abu-abu di sini, lempeng blackstone, beton abu-abu, dan kita kasih tombol batu. Dan setelah itu kita kasih yang namanya yaitu beton merah dan juga beton biru, ya, dan juga wall biru. Dan kita kasih beton merah di sini, dan kita kasih beton merah lagi di sini, dan kita kasih beton biru di sini. Kita kasih beton merah, kita kasih beton biru di sini, kita kasih beton merah 3 blok. Dan kita kasih batuan dasar bedrock 2 di sini, beton merah di sini, dan kita kasih beton biru dan beton merah. Kita skip 2 blok. Hancurkan 2 blok. Dan kita kasih pintu perangkap aksia di sini. Dan kita kasih di sini juga. Dan kita kasih pagar bata nether di sini. Dan kita kasih lempeng kayu oksida dan lempeng batu halus. Lempeng kayu oksida di sini. Dan setelah itu kita kasih tombol aksia dan juga gerbang pagar
gelap ya. Kita kasih kepala tengkorak dulu ya, Pak. Sini. Dan kita kasih lem tombol aksi ya, dan juga gerbang pagar gelap. Nah, dan juga kita kasih yang namanya yaitu lempeng batu bata. Nah. Nah, setelah itu kita kasih di belakangnya juga. Seperti ini, selanjutnya kita kasih pagar bata nether. Selanjutnya kita kasih tombol betula. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Oh iya, di belakang juga sama. Kita kasih di sini juga kepala tengkorak. Dan juga kita kasih wall biru dan tanda betula. Dan juga tombol batu, tombol lengkung. Nah. Wall biru di sini. Nah, seperti ini. Setelah itu kita kasih tombol melengkung di sini. Kita kasih tanda betula di sini. Kurang lebih seperti ini ya. Setelah itu kita kasih yang namanya yaitu tombol betula. Dan juga kita kasih kaca hitam di sini hampir kelupaan. Dan setelah itu kita kasih pagar bata nether. Dan juga karpet abu-abu muda dan abu-abu, dan juga pintu jebakan besi. Pintu jebakan besi di sini. Karpet abu-abu di sini. Dan oke. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya kita buat pintu banner ya. Ini dia pintu banner seperti ini. Dua pintu banner ya. Jadi banner hitam warna merah bentuk seperti ini. Dan buat seperti ini. Banner hitam dan warna biru buat seperti ini. Dan bentuk seperti ini. Nah. Jadi sudah dua banner seperti ini. Kita kasih di sini. Banner di sini. Di sini dan di sini. Dan ya, jadi sudah lokomotif BB305 di Minecraft ya. Oke. Oke semua, itu dia video tutorial membuat lokomotif BB305 di Minecraft. Dan kalian suka sama videonya, jangan lupa video ini di like, comment, share, dan di subscribe. Gua Erasanal pamit undur diri, sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Dadah.